Ya, sekarang saya berada di salah satu pos atau ring ketiga di salah satu tempat pengecekan tiket Persib Bandung versus Madura United. Ya, jadi bisa dilihat untuk saat ini Boboto yang akan menuju ke GBLA itu dicek terlebih dahulu kelengkapannya seperti tiket atau gelang penanda dan harus dipasang di lengan kirinya ya. Jadi bagi Boboto yang sudah menggunakan atau yang sudah mempunyai tiket atau yang sudah mempunyai tiket itu wajib dipasang di pos ini ya, di lengan kirinya. Jadi bisa dilihat untuk saat ini tugas kepolisian sangat ketat ya untuk mengecek semua perlengkapan Boboto. Ini jadi ada dua titik sebenarnya, yang itu di arah Match Run dan di Jalan Sor GBLA. Dan ini para supporter di sini melihat cek terlebih dahulu dan nanti wajib dipasang di lengan kirinya ya. Dibantu dipasangkan. Sekaligus digeledah agar para penyelundup seperti benda-benda kewarang itu tidak diselundupkan ke stadion saat menonton, khususnya seperti flare dan yang lain-lain. Oke, jadi inilah situasi di tempat penukaran tiket. Nah, ini maupun mobil, kalau untuk bus sendiri nanti para penumpangnya disuruh turun terlebih dahulu. Setelah diturunkan lalu diperiksa apakah setiap penumpang yang di dalam bus itu menggunakan tiket gelang atau tidak. Ini nanti bagi yang Boboto yang belum menggunakan atau membawa tiket itu akan dibantu dipasangkan oleh para petugas keamanan di sini. Ya, jadi inilah situasi tempat penukaran tiket di jalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.